ini wajah-wajah pemburu dolar ente. Saya duwe receh sik gak apa-apa. Iya ta. Sok mbian dolar. Iya ta, duwe dolar. Dolarnya dolar ente. Nah, amin. Kita... area PAP di Surabaya ya sedulur. PAP pembekalan awal penerbangan untuk ke semua negara. Nah, ini pintu utamanya seperti ini ya, ini jalan. Jalan raya ke sana, Bu Anton masuk ke sini. Nah, di sini Bu Anton menyadap tertangkap dia, Mas Budi. Dia lagi mengoprek-ngoprek tas tercintanya. Di sini untuk para pengantar parkir gratis mobil dan sepeda motor. Sabari. Ini dia lagi mengoprek-ngoprek pembekalannya. Sebelum dibekali dia membawa bekal ada yang tertinggal. Apakah dicek-cek-cek dulu? Suasananya masih sunyi sepi. Ya. Assalamualaikum Pak E, Mas E. Wah, ini sebagai pahlawan rupiah ini sergap membersihkan lokasi supaya bersih ya Mas ya. Sudah berapa lama bekerja di sini Mas? 10 tahun. Luar biasa. No video. Halo sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Tetap semangat ya sahabatku. Oke. Nah, ini wajah-wajah pemburu dolar. Pemburu dolar ente. Saya duwe receh sik gak apa-apa. Iya ta. Sok mbian dolar. Iya ta, dolar. Dolarnya dolar ente. Nah, amin. Kita pagi hari ini ada di jalan apa ini? Jalan E. Jalan E, pokoknya posisi kita ada di tempat PAP yaitu pemandu. Tempat awal penerbangan ya. Bendul. Bendul. Ya, bendul Mbak, kita tadi bilang bendul seperti itu. Ini suasananya seperti ini di Kota Surabaya. Kita jam 6 kurang sudah sampai di lokasi. Alhasil seperti ini kita nomor 1. Kita pasukan paling rajin guys. Mulai berdatangan. Ya, kita pasukan paling rajin ya. Meskipun energinya tidak habis dimakan. Bukan tidak habis, belum sempat diminum. Belum sempat diserutup. Sudah habis. Sudah habis nih. Wajah-wajah pemburu dolar. Sekarang wajah receh sudah boleh ya. Kita dulu ya. Uangnya receh untuk kipas dulu. Ini cantik-cantik namanya Mas Budi. Aku tuh ngomong Ayu lah kok Mas Budi. Mbak Ayu ini Ayu namanya Mas Budi. Budiono. Nyonya Budi. Nyonya Budi. Bagaimana situasinya? Kita tunjukin. Apa coba? Kita sampai di sini. Ini lokasinya di Jalan Bandel. Merisi nomor 2. Bekerja ke luar negeri dengan aman dan profesional. Prosedural. Pastinya seperti ini, sahabat. Ini tempat PAP-nan di Surabaya ya. Lokasinya jauh berbeda dengan yang ada di Jakarta. Ya, kurang lebih samalah di Jakarta. Kalau di Jakarta itu menanjak menurun ya. Kalau di sini lokasinya alhamdulillah pas. Selamat pagi, Bu. Ibu juga mau ikut OPT ya, Bu ya? Gimana, Bu? Kok jawabnya heeh? Lah iya aku takut nang ini PT apa. Terus ini di sini kok pertama ini kenapa, Bu? Aku toh? Iya. Iya, main-main aja kan siapa tahu nanti dapat cowok ganteng. Pengejar brondong ini berarti. Ibu. Ya, brondong, brownies juga boleh. Pengejar brondong. Tak kira pengejar ente dolar. Enggak. Aku golek-golek anu ae wis.
Iya, iya, iya. Seperti itu candaan kita pagi hari ini. Ini lokasi pasporan di mana tenaga kerja Indonesia membuat paspor atau memperpanjang paspor ya, sedulur. Masih pagi hari dan masih sepi, gelap melawan cahaya seperti itu. Kita arahkan saja kameranya ke cahaya yang terang benderang. Masih sepi ya sedulurku, karena ini masih jam 6 kurang. Jadinya waktunya masih seperti ini. Ya. Yuk, sahabat Surabaya yang pernah pasporan di sini, mana suaranya? Aku. Mbak Budi. Budi Ayu. Budi Ayu siapa? Budi Ayu Liati. Budi Ayu Liati. Keren ya. Keren dong. Namanya lain daripada yang lain. Ayu Ayu, Mas Budi. Sering dijelokin. Oh, Bapak Budi. Bapak Budi, BUDI, Budi. Nah, masih sepi ya sedulur. Nanti bagaimana kalau sudah siang sedikit, tak ambil lagi. Ini posisinya seperti ini, gelap, masih gelap. Masih tetap bersama Mbak Ayu Budi. Ini kita ada di depan pasporan, kantor pasporan ya. Tuh. Itulah ciri khas Mbak Budi, bibirnya monyor-monyor. Kita baru berdua saja dari PT mana kita, ayo, apa enggak? PT ISI, Intersolusi Indonesia. Yang dari PT ISI, mana suaranya? tetap satu dan satu. Nah, ini suasananya seperti ini. Cantik. Alah, saya ngantuk Mbak Budinya. Sayang ya kita nggak bawa stabilizer, padahal kemarin udah tak cas loh stabilizernya. Pembagian kartu as gratis ya lur. Oke, wong ngapak jel kartu. Wong ngapak orang kepenak. Oke, wong ngapak kayak. Ngapak si kemerik dewe kayaknya kelas kayak. Oke. Selamat malam teman-teman. Mau ngapak mau di wong ngapak karena suara nek. Jadi wong ngapak ayam. Ini ngapak betul ya. Lagi maam ya sedulur. Rame banget. Seperti ini menunya.
ada mie, ada labu siam, ada juga telur. Mbak Budi lagi mengadu mame mbak kerupuk. Kita habis menunaikan sholat luhur dulu ya sahabat. Apapun kesibukan kita, jangan lupa kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat luhur. Bagi sedulur semuanya, jangan lupa sholatnya, karena amal ibadah kita yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Halo Mas Budi. Mas Budi gak reken. Nah, situasi di masjid ya seperti ini. Di masjid depan PA Penan itu, teman-teman di belakang itu sudah menanti karena istirahatnya nanti jam, waduh, jam 1 ya sedulur. Hiruk pikuk. Mendung ya. Situasinya mendung. Situasinya mendung seperti ini, semoga tidak hujan sampai wonton di rumah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama Mbak Budi. Panggah lah koneri, panggah. Nah, ada mobil ambulannya. Loh, kan di sana ini. Di sana ada Bapak Presiden kita. Tetap dengan Mbak. Nah, ini dengan Bapak Presiden kita ya sedulur. Nah, kita lanjut lagi mencari apa tuh Pak Presiden di belakangku. Mbak Budi lihat Pak Presiden di belakang kita. Mau menengah sih maksudnya. Mengira toh buwit. Dia rai nang otaknya. Nah, ini kantor unit pelayanan tiket. Oke, intinya pesan cuma lu kurang, aku ngajak sama. Situasinya seperti ini ya kita. Ini seperti sore, seperti rumah sakit situasinya. Ini sayangnya tidak membawa stabilizer, jadi gambarnya tidak stabil. Gambarnya gue yang. Lokasinya bagus ya. Ya, ini Surabaya ya sahabatku. Ini tempat PAP-an di Surabaya. Bagus pakai banget. Mbak Budi nggak mau suruh foto di situ, katanya Mbak Budi takut ada orang. Mbak Budinya lagi di sana. Subhanallah, petirnya menyambar-nyambar. Nah, ini Bu Anton mau melihat situasi di mana ya? Sebentar ya, Bu Anton tak arahkan ke sana dulu. Nah, bagus ya sahabatku. Seperti ini. Nah, ini sudah di lokasi. Nggak tahu ini jauh dari apa ya? Dari tempat PAP-nya tadi di depan sana. Nah, ini Bu Anton dan temen habis menunaikan ibadah sholat luhur, jadi keliling dulu sebelum masuk seperti itu. Cantik ya seperti itu. Oke, gimana keseruan nanti lagi sedulur ya. Ini pohonnya cantik, pohonnya cantik sekali. Pohon apa ini? Ini pohon pinus yang dibikin apa ya, di bonsai ya. Ini cantik sekali. Oke, okay. Selamat siang Pak. Pak, ini pesan-pesan untuk Rene toh Pak, Pak Ganteng, Pak Yudi. Berempat sar. Dan Pak, loh malah merenggangi Pak. Sat. Pak ini lagi anu lur, lagi mau ke Aceh ya beliau ini. Jadi tidak sempat untuk komunikasi sebentar. Kena sigap sebentar ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari kita
hari ini kita sudah apa? Sudah OPT alias PAP ya. Seperti itu sudah berhasil. Mana hasilnya Mbak? Tunjukin. Rekomnya sudah berhasil. Kita menuju pulang ke PT masing-masing, ke guanya masing-masing. Salam sukses berjamaah ya Mbak. Sukses ya. Sukses untuk semuanya. Oke sahabatku, beda hari beda cerita. Gurung Iran Indra masih cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya tawari taufik walita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul.